Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya dengan Bang Mimin. Di sini Bang Mimin akan memberikan info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya untuk kalian semua. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para fans Amanda Manopo maupun Arya Saloka. Silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini ya, agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi dengan satu dan lain. Dan sinetron Ikatan Cinta juga akan diperpanjang lagi per episodenya. Di sini Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang, dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Arya Saloka lebih nyaman dekat dengan Amanda Manopo. Pemeran Aldibara memang dinyatakan dekat dengan Amanda Manopo. Para pemain berlomba-lomba untuk menawarkan fakta di balik hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini, sebab hingga saat ini Arya Saloka dan Amanda Manopo masih kompak memilih bungkam, seolah berharap isu perselingkuhan yang ramai akan segera mereda. Kendati begitu, tak sedikit yang selalu memperhatikan hubungannya keduanya kepada istri Arya Saloka, yakni Putri Anne. Seperti yang kita ketahui, Putri Anne dikenal sebagai artis yang cukup aktif melalui live di berbagai media sosial. Saat live itu, ia sering mendapatkan pertanyaan dari netizen tentang kondisi rumah tangga dengan Arya Saloka. Di sebuah live streaming Instagram, Putri Anne dikenal cuek dan pencicilan. Itu mendadak menyebut tentang status janda. Terlepas dari itu, salah satu pemeran Aldibaran itu menyoroti soal hubungannya dengan Andi, pemain Ikatan Cinta. Memberikan penjelasan tentang arti kartu yang muncul saat meramal Arya Saloka dan Manda mulai terekspos. Mulai secara tegas menyebut bahwa pasangan suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta itu hingga saat ini belum bisa terpisahkan. Antara Amanda Manopo dan Arya Saloka masih belum bisa terpisahkan, bimbing di antara dua pilihan, ujarnya. Di satu sisi, Arya Saloka masih memiliki tanggung jawab kepada istri dan anaknya meskipun sudah jarang pulang ke rumah. Namun, di sini lain juga terlanjur nyaman dengan sosok yang namanya Amanda Manopo. Arya lebih nyaman ketika bersama Amanda Manopo, sambungnya. Kenati begitu, baik Arya Saloka ataupun Amanda Manopo hingga saat ini belum pernah membahas tentang hubungan keduanya di hadapan publik. Bahkan, seolah menghindar dari pemberitahuan yang terus bergulir. Keduanya kini jarang tampil dan berbicara di awak media. Sampai detik ini, viral video Arya Saloka dan Amanda Manopo juga saling berpegangan tangan untuk menyatakan cintanya yang sesungguhnya. Video adegan mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo masih jadi sorotan hingga saat ini. Apalagi setelah beredar kabar bahwa video tersebut direkam oleh
Amanda Manopo dan diunggah akun masing-masing mereka. Sejak dipublikasikan video tersebut, sudah juta mata pasang yang menonton video Arya Saloka dan Amanda Manopo bermesraan. Akan tetapi sampai detik ini Arya Saloka dan Amanda Manopo enggan memberikan klarifikasi soal video viral tersebut. Sejak awal tayang, pemeran Aldi Barat tampak sudah menyadarkan kepalanya ke lengan Amanda Manopo. Tengah kedua persona itu juga tampak saling menggenggam satu sama lain. Awalnya Arya Saloka tak sadar bila aksi direkam oleh Amanda Manopo lewat kamera ponsel. Namun setelah tahu bila adegan tersebut diabadikan sampai diunggah oleh Amanda Manopo. Di sini Amanda Manopo tak menyadari kalau video tersebut sampai viral dan terdengar oleh sang istri Arya Saloka yakni Putri Anne. Makin memanas saja. Dimulai dengan menambah senyum ke arah kamera ponsel Amanda Manopo, Arya Saloka lantas mulai mengecup lengan Amanda Manopo dengan berkali-kali. Tak cukup satu kali saja, Arya Saloka juga mengelus lengan Amanda Manopo sembari menciumnya. Terlihat mata Arya Saloka yang sangat sayup dan terasa nyaman bersama Amanda Manopo. Di sini pun Amanda Manopo banyak disalahkan oleh netizen lantaran sang aktor Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri. Sedangkan yang lain menganggap adegan mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo hanya bagian dari upaya tim produksi Ikatan Cinta untuk mendongkrak sinetron Ikatan Cinta yang saat ini sedang turun. Belum ada pernyataan resmi dari Arya Saloka maupun Amanda Manopo tentang adegan bermesraan di luar adegan sinetron tersebut. Banyak yang mengira kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo memiliki hubungan yang khusus di luar sinetron Ikatan Cinta. Hanya saja Arya sempat membuat postingan tentang istilah nama putranya bersama Putri Anne di Instagram milik pribadinya.